Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama saya di dalam program YouTube channel Sembang-Sembang bersama Abang Mi. Hari ini saya ada tetamu istimewa yang diimport khas daripada Tioman dan kini dia ada di Kuala Lumpur PKP bersama-sama kita, iaitu instruktor Faisal Mustafa. Alright. Untuk tidak membuang masa lagi, jangan lupa untuk subscribe channel saya, tekan like, komen sikit-sikit dekat bawah dan pastinya saya akan jawab semua komen anda di atas. Kalau boleh share video ni dan saksikan kami punya video sampai habis. Okey, aktifkan selang anda. Kita ada tetamu khas yang bersama-sama saya hari ini is instructor Faisal Mustafa. Sekarang ni dia ada di di mana, di KL, di Subang eh Faisal? Petaling Jaya. Di Petaling Jaya. Okey. Faisal ni adalah kenalan lama saya. Saya selalu kalau saya jumpa dia saya akan sembang pasal politik sebab dia memang expert dalam bidang tu. Tapi kali ini dia dah bertukar profession jadi scuba instructor. So hari ini kita akan sembang-sembang dengan dia. Kita akan tanya a few topik-topik yang apa ni yang boleh kita share bersama. Alright. Okay, ni Faisal, so boleh cerita sikit you punya apa, you punya profession apa yang you buat sekarang ni Faisal? Sekarang ni saya banyak saya melibatkan diri dalam secara sepenuh masa dalam scuba diving. Sejak dalam 2 tahun saya menjadi profesional dari sekitar 2014 sebagai dive master dan kemudian pada 2016 saya naik taraf sikit sebagai instructor dan sekarang ni saya lebih banyak menumpukan dari aspek penjualan dan penjualan barang equipment dan juga servicing. So pelbagai bidang yang saya ceburi terutama sekali dalam industri scuba diving. Saya lebih cenderung ataupun memfokuskan untuk mengajar di tahap profesional. Maknanya dari segi assistant instructor sehingga ke atas saya rasa saya lebih boleh menyumbangkan pengalaman saya untuk level yang sedemikian juga dengan kelayakan yang saya ada lah. So untuk buat masa ni terutama sekali apabila semasa SIM PKP ni saya banyak pada menulis blog tentang scuba diving, banyak memberi consultation dari aspek jenis barang, penjualan barang dan juga tentang review barang-barang yang saya terima. Kalau misalnya tak ada PKP ni, masa during monsoon ni saya banyak mengajar swimming lesson lah untuk semua peringkat. Ni Faisal, saya saja curious nak tanya ni Faisal. You punya background dulu, you involve banyak on the politik, you busy. Apa yang membuatkan you tinggal bidang tu, kemudian lepas tu you join scuba diving? Kalau you boleh share sikit ni Faisal. Dulu saya mendapat pendidikan dalam master's degree dalam business admin. Kemudian saya ke Jerman untuk membuat, untuk menghadiri beberapa seminar tentang politik. So apabila sekembalinya balik ke Malaysia, saya dipanggil untuk bekerja dengan beberapa ahli politik. Kelebihan yang saya ada pada waktu itu adalah untuk membuat kempen, tak kira bukan kempen pilihan raya, kempen untuk advokasi tentang certain issues masyarakat, menulis capan. So
pada kejaya ini kita cerita kita cerita pada masa pada waktu tu dia punya kadar stres dia amat bukannya saya tak boleh cope saya menceburi dalam bidang tersebut selama beberapa tahun dan bekerja tidak ada masa yang tertentu. Kadang-kadang kita tak tidur malam untuk deadline. So, saya mengambil waktu dalam masa setahun tu, dalam masa sebulan ataupun 2 bulan untuk relaxkan diri saya. Dan saya involve dalam scuba diving pada tahun 2008. So, mungkin pada waktu tu ada sedikit depression. So, apabila kita menceburi sesuatu ataupun mengambil, melibatkan diri dalam sesuatu hobi, so itu akan sedikit sebanyak dapat melegakan kita punya mental. Dan sejak itu saya mula berjinak-jinak. Setiap tahun saya akan meluangkan masa saya untuk scuba diving. Dan satu level ke satu level dan sehingga ke satu level, saya mengambil keputusan untuk memfokuskan dalam satu bidang yang khusus supaya saya lebih fokus lah. So itu yang saya ke peringkat sekarang ni saya di tahap master instructor. So pada waktu tu saya rasa saya harus memfokuskan lebih dari aspek satu pekerjaan rather than membuat beberapa pekerjaan pada suatu masa. Kerana itu tidak akan mendatangkan keadilan pada diri saya dan juga kepada pelanggan ataupun student-student saya. So pada saya juga masih dari dalam bidang penulisan, tetapi penulisan saya lebih cenderung kepada penulisan-penulisan berkaitan dengan scuba diving. Alright. Okay, terima kasih ni Faizal. Sikit sebanyak mungkin penonton-penonton dapat mengenali apa ni instruktor Faizal dan dah berapa lama dia berkecimpung dalam scuba diving. Faizal, nak minta komen you sikit. Selalunya orang akan selalu kaitkan diving ni is a activity sukan yang bahaya. Kan? Jadi boleh tak you bagi komen sikit, betul ke scuba diving ni bahaya? Betul ke risiko dia ni tinggi? Great ni Faizal? Kalau kita nak cakap pasal bahaya, banyak sport ataupun jenis sukan pun ada bahaya di sendiri. Tetapi kalau kita lihat dalam scuba diving ni, bahaya dia adalah kerana kita tidak mempunyai pengetahuan dalam scuba diving ni adalah mengikut standard-standard ataupun piawai yang telah ditetapkan oleh agensi masing-masing. Kebanyakan standard ataupun piawai yang telah ditetapkan adalah tidak banyak perbezaan. Banyak agensi yang ada wujud dalam negara kita juga dan saya lihat tidak ada banyak perbezaan dari aspek penjagaan keselamatan untuk mengelakkan sebarang kemalangan ataupun kecemasan. Dari segi bahaya, balik kepada soalan Suhaimi tadi, bahaya ada beberapa, okay, kalau kita bercakap tentang kemalangan ni, sport ataupun sukan-sukan yang lain juga ada bahaya dia. So dalam scuba diving ni memang kita tidak boleh nafikan bahawa ada bahaya dia. Tetapi apa yang lebih penting, yang paling penting dan utama dalam scuba diving ni adalah ialah pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu tentang scuba diving itu sendiri. So sebab itu kita menuntut mereka-mereka yang ingin menceburi dalam scuba diving ni untuk mengambil kursus-kursus di bidang ataupun sebab disebabkan ia adalah mustahak dari aspek pengetahuan itu, maka kita dituntut untuk mengambil kursus-kursus di setiap bidang ataupun dipanggil continuing education pada setiap level. Kedua, apa yang lebih penting
tentang scuba diving ni untuk apabila kita menceburi ialah untuk mengetahui dan memahami tentang standard ataupun piawai dalam aktiviti tersebut. Dalam di Malaysia sendiri terdapat pelbagai jenis agensi yang bergiat ataupun bergerak aktif. Setiap agensi yang ada mempunyai standard-standard tertentu. Tetapi tidak ada banyak perbezaan dari aspek menjalankan aktiviti scuba diving. Jadi apa yang lebih mustahak adalah untuk mengikut standard-standard yang telah diberikan dan mendapat pengetahuan ataupun ilmu yang memadai lah untuk menjalankan scuba diving ni. Ya, betul tu Faizal. Faizal, kalau kita nak ikutkan, kita ada banyak aktiviti-aktiviti adventure yang dekat luar sana lah. Boleh dikatakan semua aktiviti adventure ni semua bahaya. Risiko dia semua mati. Kan? Betul tak Faizal? Kalau katalah kita pergi naik riding motor motosikal kan, berkuasa tinggi. Takkan kita nak bawa motor tu 30 km per jam. Paling-paling kurang mungkin kita bawa 80, 120, 180 kan. Jadi risiko dia ni kalau nak ikutkan lagi parah daripada kita punya risiko scuba diving. Betul tak Faizal? Ya, betul tu. Sebab kalau bukannya riding aja, kalau kita buat aktiviti, kalau kita buat marathon pun ada yang tersungkur tiba-tiba jantung stop. So kalau kita lihat kadar-kadar kematian kita yang paling tinggi adalah berkaitan dengan jantung. So jantung akan menyerang kita apabila pada bila-bila masa eh. So kalau anak kita pun pernah dengar orang naik basikal, lepas tu dia kena serang jantung, jatuh dan terus terus meninggal dunia. Tak sempat diselamatkan. Ada juga dalam scuba diving pun ada juga orang yang tiba-tiba dia punya bubbles tu dah tak ada. Dia punya jantung accidentally stop. So ini boleh berlaku pada bila-bila masa. So apa yang penting adalah kita harus untuk membuat scuba diving ni ataupun menjalani. So kalau kita sihat, bukan hanya tentang scuba diving aja. Kalau kita involve dalam apa-apa sport juga, tuntutan yang sama bahawa kita mestilah mempunyai kesihatan tubuh badan yang minimal, yang sihat lah. Yang sihat lah. Bukan saya ni bukan doktor ataupun pakar perubatan ya. Faizal, kalau nak ikut aktiviti-aktiviti lain, ada banyak lagi aktiviti-aktiviti yang macam hiking, orang terjatuh, macam apa nama ni, skydiving, kan, jatuh-jatuh kat bawah. So kalau kita nak katakan apa-apa aktiviti-aktiviti adventure ni semua ada risiko, dan most of the risiko is mati ya. Kalau kita tak nak tak nak sukan-sukan mencabar ya. Sebenarnya ada je Faizal, macam mungkin kumpul stem, menjahit, menganyam kan, pun boleh buat dah. Tapi kan, tapi kita ni rasa macam apa barang kan, takkan muka dah macho handsome macam apa Abang Faizal tapi nak menjahit kan, tak kena kan. Jadi kan, yang uniknya pasal yang scuba diving ni, kita ada education, kita ada methodology, kita ada latihan. Macam contohnya kalau kita kehabisan udara, kita ada cara untuk cara yang selamat untuk kita naik ke atas. Kalau kaki kita krem, kita ada latihan macam mana nak buat. Kalau kita jumpa kawan yang yang ada masalah, macam mana nak bantu. Dan kita ada kos macam rescue diver, kalau macam mana kalau kawan habis udara macam mana nak share. Kita ada syllabus-syllabus tu, dan semua syllabus-syllabus yang berkaitan dengan keselamatan tu ada dalam syllabus pembelajaran scuba diving kita. So kan, kalau kita nak bandingkan dengan lain-lain punya aktiviti,
macam hiking, ada ke kita ada belajar silibus-silibus tu? Saya rasa tak ada kot, kan? Jadi yang tu yang kelebihan yang saya nampak lah, kenapa scuba diving ini is salah satu latihan aktiviti yang apa ni, yang ada silibus dia dan silibus dia tersusun. Dan macam mana komen Faizal? Disebabkan kita membuat aktiviti ni berada di satu tempat, bukan to say like confined, tapi di satu kawasan yang bukannya di bukan untuk manusia, underwater. So kita perlu mempelajari bagaimana untuk kita handle keadaan ataupun environment yang begitu. Itu yang bukan itu aja. Apa yang lebih penting, apa yang penting dalam scuba diving ni ialah bagaimana untuk mengawal kita punya buoyancy. Bagaimana untuk mengawal buoyancy, bagaimana untuk bernafas di dalam air, bagaimana untuk handle dalam kecemasan, bagaimana kalau kawan kita handle dalam kecemasan, bagaimana kita sebagai buddy dia untuk membantu antara satu sama lain. So ini semua pasal orang akan cakap, oh susah lah macam tu, banyak sangat nak kena tahu. Dia bukannya masalah susah ataupun senang. Ini masalah sama juga kalau kita buat extreme sport yang lain. Kita ada equipment-equipment tertentu, tetapi equipment-equipment dalam scuba diving ni perlu menghadiri khusus sebab dia perlukan perincian yang lebih dan pengetahuan yang betul-betul membolehkan dia untuk pergi scuba diving. Dan khusus yang dia buat itu is a lifetime. Jadi, kalau kita tak pergi ataupun tidak ada aktiviti scuba diving dalam masa 6 bulan, kita hanya dituntut untuk membuat refresher. Dalam plan itu dipanggil reactivate. Dia memakan masa dalam 2 jam, 3 jam dalam air. Naik turun untuk kita refreshkan kembali. Kita tidak perlu membuat latihan ataupun peperiksaan ujian. Sebab sekarang ni suami dia takut sangat dengan periksa dia. Mental sekarang ni rakyat Malaysia, nah, mula kita nak berpolitik sekarang ni kan. Mental rakyat Malaysia ni banyak, dia cakap pasal exam dia takut. Kita nak tahu apa, kalau kita dah bersedia, kita tahu tak ada apa-apa yang nak ditakutkan. So kita menjawab, kita semua menguji diri kita sendiri bahawa kita boleh ingatkan balik tak apa yang perlu kita, yang penting ketika scuba diving. Kalau kita nak buat refresher tu boleh aja buat dekat, apa yang dituntut adalah setiap 6 bulan kalau kita tak buat itu saja. Kita buat refresher course, kita engage ataupun kita buat appointment dengan mana-mana pun instructor, kita cakap kita nak buat refresher course sebab kita nak pergi ke open water untuk kita punya aktiviti. So ini tidak ada masalah dari aspek sebab benda ni semua anda semua dah belajar masa membuat kursus-kursus tertentu. So ia hanya menuntut untuk membuat refresher course. So dengan itu sebenarnya memberi persediaan kepada anda semua untuk mengelakkan dari sebarang kecelakaan lah. So kadang-kadang tu kalau kita pergi diving lah Suhaimi, kita rasa macam very excited dan kita tak fikir tentang keselamatan diri kita sendiri. Itu yang menjadi masalah. Ingat tentang apa aspek-aspek keselamatan yang kita perlu ada, persediaan yang cukup dalam scuba diving tu. Ya. Yeah. Okey, terima kasih apa nama ni Faizal. Kita ada commercial break sekejap dan jangan lupa aktifkan selam anda. Whew.